Terlepas Indonesia, Mission Bobby untuk seksi dunia anjing kita, dunia satwa kita. Ya, gue lagi bersama dengan Koko Chris. Koko Chris ini Go Market. Ya, Go Market. CEO Go Market yang nyelenggarain acara Pets Colony di Living World Alam Sutera dari tanggal 21 Juli sampai 8 Agustus 2022. Yes. Betul ya? Yes. Nah, ini kan udah sering banget bikin pameran. Sekarang kita pengen kenalan sama CEO-nya karena banyak juga teman-teman gue yang bilang, "Eh, gue pengen ikutan acaranya dong, pengen jualan juga ya." Karena ini zaman susah jualan. Tapi yang jualan di pameran ini ya, apa di Go Market itu laku-laku. Jadi pengen tanya-tanya ya. Boleh. Saya gue puter dulu kameranya. Jadi apa yang bikin lo bikin pameran pet? Kan biasa lo backgroundnya bukan pet kan? Ya. Awalnya backgroundnya pameran biasa ya. Makanan ya, kuliner. Multiproduk, makanan. Ya. Oke. Kita bikin pet ya karena kita lihat ada peluang di sini kayak gimana sih caranya para penjual pet itu mereka mau cari lahan untuk jualan gitu. Nah, salah satu itu di mall. Mall-mallnya, tapi kita pilih-pilih mall ya. Kita pilih mall-mall yang cukup besar lah, yang ada di Jakarta, di Tangerang. Nah, biasa betul. Kan kalau pameran pet itu kan di tempat-tempat tersembunyi mall-nya kan. Yeah. Di mall dikasih, tapi di tempat yang istilahnya sepi gitu. Yeah. Nah, ini kayak begini lu bisa dapat tempat yang utama banget, lihat. Yeah. Ya, ini lobby masuk. Ya tuh, ini lobby masuk, langsung. Tempat pameran, nah itu pameran ini pameran hewan. Yeah. Nah, biasanya pameran baju, produk gitu ya. Yeah. Nah ini kok bisa gitu loh. Ya, yeah, jadi kita tuh benar-benar menjaga lah. Menjaga kebersihan, menjaga komitmen. Kita juga cari tenan-tenan yang benar-benar bagus-bagus ya. Jadi benar-benar kita seleksi tenannya deh. Tenannya seleksi? Tenannya seleksi juga. Oh, jadi nggak sembarang tenan bisa masuk? Nggak sembarang tenan bisa masuk. Nah, jadi kalau mau syarat jadi tenan mesti gimana? Jadi kalau misalkan dia yang dog ya, dog seller, anjing. Jadi mereka mesti punya perkin sendiri, terus ada anjingnya juga mesti stambum. Oh, anjingnya mesti stambum. Ya, jadi nggak bisa mix breeder kita nggak terima. Oh, mix breeder nggak terima. Yes. Oke, jadi yang benar-benar terpilih lalu lu cek reputasinya. Ya, kita juga cek juga nih dia udah sering ikut di mana aja ya. Terus kita juga cari-cari tahu dari tenan-tenan lainnya. Hah? Kalau emangnya dia reputasi bagus, baru kita bisa ikut sama kita. Gitu ya. Nah, jadi kalau mau tinggal nanti WhatsApp atau DM lewat Instagram. Ya. Nah, buat acara-acara berikutnya ya. Nah, sekarang yang di Living World ini, yang Pets Colony ini, ini acaranya apa aja? Acara ini kita ada beberapa ya. Jadi ada 3 kali weekend. Ini dapat 3 kali weekend ya? Kok lama banget ya, 21 Juli sampai 8 Agustus? 21 Agustus. Hari ya, kurang lebih ya. Lebih ya? 21 Juli sampai 8 Agustus. Itu 21 hari ya? Kurang lebih 21 hari. 3 minggu ya? Jadi kita dapat 3 weekend. Kita dapat 3 kali weekend. 3 kali weekend, yes. Ya. Jadi kita bagi-bagi ya. Jadi ya, minggu pertama itu tanggal 23 sama 24 Juli. Kita ada meet and greet sama Hong sama Luna. Terus ada Golden Retriever Gathering dari Golden Retriever Indonesia. Golden Retriever Indonesia. Club Indonesia. Ya, GRCI bukan? Golden Retriever Indonesia deh. Golden Retriever Indonesia. Ya. Terus nanti minggu selanjutnya. Minggu kedua ya. Minggu keduanya tanggal 31 sampai 31 dan 30 dan 31 Juli. Itu ada competition ya. Kita bikin eating competition, dog eating competition. Eating competition. Ya, dog lomba eating. Makan ya. Ya, lomba makan anjing. Oke. Okay. Gitu. Terus ada Chow-Chow Gathering by Hachi Family. Chow-Chow? Iya, Chow-Chow. Chow-Chow, jadi khusus pecinanya Chow-Chow? Khusus Chow-Chow aja. Okay. Jadi yang ngeliatnya dari Hachi Family. Hachi Family? Yes. Oke. Okay. Terus ada Poodle Gathering dari Poodle Group Indonesia. Poodle Gathering? Yes. Poodle Group Indonesia. Lalu ada lagi Pomerian Gathering dari Indonesian Pomerian Group. Indonesian Pomerian? Indonesia Pomerian Group. Group, oke. Okay. Yes. Terus kita juga ngundang animal communicator. Oh, Ai Cing Cing. Yes. Iya. Ai Cing Cing. Kemana ya? Kemana Ai Cing Cing bilang ini yang minggu ini nggak bisa nih karena mendadak banget ya, jadwalnya ya, udah penuh ya. Jadi minggu kedua sama minggu ketiga. Minggu kedua sama minggu ketiga ada buka stand di sini Ai Cing Cing ya. Lalu? Terus ada di minggu terakhirnya tanggal 6-7 Agustus itu ada beauty costume contest. Beauty? Dok lagi. Beauty Costume Contest. Beauty Costume Contest, jadi fashion show. Ya, ya, khusus dog ya. Fashion show. Yes. Ya. Terus ada Chihuahua Gathering by Chihuahua Indonesia Club. Oh, ada Chihuahua Gathering, Chihuahua Indonesia Club. Ya.
Terus ada ya tadi cincin lagi di minggu ketiganya. Minggu ketiga ada cincin lagi ya. Yes. Nah, cincinnya tiap weekend ya. Ya. Nah, makanya sekarang jadi ngundang komunitas-komunitas ya. Ya. Kalau sebelumnya kan hanya pameran produk sama hewannya. Ya, ya. Nah, sekarang kita sudah ada komunitasnya. Yes. Nah, tadi gua nge-vlogin ya. Hmm. Banyak sekali yang harga coret loh. Coret ya. Ya, jadi harga coret maksudnya harga diskon selama acara. Yes. Nah, itu ditentuin dari IO atau enggak tuh? Oh, itu dari masing-masing tenan ya. Oh, jadi bukan dari IO ya. Bukan, cuman ini semua rata-rata harga coret. Harga coret ya. Ada 1-2 doang yang enggak harga coret, tapi katanya dibilang harganya udah enggak dicoret, soalnya udah murah. Nah, gitu kita ya. Benar-benar pilih tenan-tenannya juga sih. Iya, jadi buat teman-teman yang kepengen tahu jadwal-jadwal pameran basar ini bisa cek yes. Di gomarket.io. Instagramnya gomarket.io. Yes. Ya. Atau kalau misalnya mau jadi tenan bisa langsung DM ya. Bisa langsung DM ke Instagram itu. Ke Instagramnya. Yes. Oke. Okay. Oke. Okay. Mau ditambah lagi? Udah itu aja. Udah itu aja ya. Sukses terus ya. Oke, okay, oke. Okay. Semoga pamerannya terus lancar ya, lalu juga oh ya berkat lu ya. Yes. Banyak mall sekarang terima hewan. Bagus dong. Masuk anjing. Jadi anjing-anjing bisa masuk mall ya, enggak cuma di Living World ini. Yes. Dengar-dengar mau bikin di mana lagi nih? Itu selanjutnya ada di terdekat Lippo Mall Kemang, khusus dog aja. Di mana? Lippo Mall Kemang. Lippo Mall Kemang. Yes. Nah, Lippo Mall Kemang aja sudah bisa masuk. Ya, bisa masuk dog. Jadi kita bikin khusus dog aja di bulan Agustus. Oh, di Lippo Mall Kemang hanya khusus anjing aja. Ya. Jadi kalau ini kan ada reptil. Ya, ini campur semua. Nanti ada yang khusus anjing aja. Khusus anjing aja. Di Lippo Mall Kemang. Di Lippo Mall Kemang nanti tanggalnya bisa cek di GoMarket. Yes, GoMarket.io. GoMarket.io. Oke, okay, thank you. Oke, okay, thank you.